Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, assalamualaikum. Selamat sejahtera semua para guru, ibu bapa dan anak-anak murid sekalian. Selamat datang ke Pusat Tuition Akademi YouTuber, usaha sama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Okey, sebelum kita mulakan kelas, macam biasa kita mulakan dahulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, apa khabar semua? Okay. Cikgu harap semua berada dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Okey, cikgu rasa semua dah tak sabar nak teruskan kelas kita kan? Okey, macam biasa cikgu perkenalkan dahulu nama cikgu, Cikgu Arma Muhammad Yusof. Okey, selaku moderator untuk malam ini. Jadi pada malam ini, okey, kita bersiaran secara langsung dari channel Cikgu Teh. Siapa yang belum subscribe lagi, silalah tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada Cikgu Teh, okey? Baik, bersama kita juga di konti kita ada Cikgu Yang Izam sebagai pemerhati, okey, dan Cikgu Chong juga sebagai pemerhati dan kita ada control host kita. Macam biasa, Cikgu Manis, Cikgu Hani, okey? Hai. Okey, hai semua. Okay, so sebelum kita teruskan kelas, okay, cikgu nak perkenalkan dahulu kita punya kita punya presenter hari ini, Cikgu Teh Moy Hong dari SMK Permai Indah. Okay, so Cikgu Teh adalah kita punya presenter yang akan menyampaikan kelas untuk kamu pada malam ini. Baik, sebelum kita teruskan kelas, cikgu ingin ingatkan semua pelajar dan penonton untuk menghantar komen dengan menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Cikgu percaya semua yang hadir pada hari ini merupakan pelajar-pelajar yang cemerlang. Jadi mari kita tunjukkan disiplin yang terbaik. Okey, sila fokus juga pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Teh. Semoga kelas kita hari ini akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Okey, so tanpa membuang masa, saya serahkan kelas kita kepada Cikgu Teh. Ya, terima kasih kepada moderator Cikgu Ama dan cikgu-cikgu yang ada dekat konti ya bersama dengan saya dan Sabas dan Tania juga kepada adik-adik bersama dengan saya hari ini. Okey, baik. Topik yang akan cikgu sampaikan hari ini sangat menarik, iaitu interaksi antara organisma. Baik, sebelum cikgu melanjutkan topik ini, cikgu nak tunjukkan sekali lagi inilah gambar. Oh, gambar yang cantik ada love shape. Gambar yang menggambarkan semua cikgu yang ada dalam panitia sains. Okey. Siapa tahu berapa ni cikgu yang berada dekat panitia sains? Anda kira berapa? Okey. Siapa dapat tahu? Dah ada jawapan ke? Okey, dah mula dengan kira-kira ini. Okey, baik. Untuk tidak membuang masa, jawapannya 29 orang cikgu. Oh, ramai ni. Ya, kesemua cikgu ini diketuai oleh ketua panitia yang semua orang patutnya sudah kenali ya, cikgu yang manis iaitu Cikgu Hani. Bawah sekali. Manis sekali.
Okey anak-anak, saya dah lama tak like kan sebab saya beri peluang kepada cikgu-cikgu hebat di bawah panitia sains PT3. So kamu semua kena bagi sokongan tau pada cikgu T. Ha, jangan lupa subscribe and tengok sampai habis. Alright? Okey, teruskan cikgu T. Terima kasih kepada Cikgu Hani. Tengok ketua bagi laluan kepada kita. Tapi walaupun ketua lamanya tak bersialan, anda jangan lupa dia ya. Cikgu yang manis, Cikgu Hani. Okey, baik. Sekarang, jomlah mana watak utama hari ini? Oh, siapa watak utama hari ini? Tentulah saya, Cikgu T lah. Kerana cikgu yang akan buat pembentangan hari ini. Okey, baik. Ha, untuk tidak membuang masa, baik kita pergi ke tajuk kita hari ini. Baik, sebelum itu, cikgu nak tayangkan satu video bagi semua pelajar. Okey, baik anda saksikan tontonan video ini dulu. Okey, baik. Wah, cantiknya kan? Cantiknya ekosistem di dunia ini kan? Di mana ia menunjukkan kepelbagaian organisma hidup dan saling bersandalan antara satu sama lain untuk memastikan kemandirian spesies. Okey, interaksi antara organisma dengan persekitaran secara semula jadi, maka ini akan menghasilkan satu ekosistem yang seimbang. Jadi hari ini, topik utama kita nak mengkaji tentang apakah jenis interaksi yang wujud antara organisma. Okey. Baik, di sini cikgu senaraikan ada 6 jenis interaksi iaitu simbiosis, mutualisme, komensalisme, parasitisme, mangsa pemangsa dan persaingan. Ya, cikgu akan melanjutkan topik ini, memperincikan topik ini satu demi satu. Baik, yang pertama, simbiosis. Apa yang dimasukkan dengan simbiosis? Simbiosis ia berlaku apabila dua atau lebih organisma berinteraksi dalam satu habitat. Jadi di sini dia mesti melibatkan dua atau lebih organisma. Okey, dan semua organisma ini mesti hidup dalam satu habitat yang sama. Habitat ialah tempat duduk binatang, haiwan. Okey, ataupun kalau tumbuh-tumbuhan pun dikira ya. Jadi simbiosis ini sebenarnya dapat dibahagikan kepada 3 jenis iaitu mutualisme, komensalisme dengan parasitisme. Cikgu akan lanjutkan satu demi satu. Baik, kita pergi yang pertama, interaksi yang pertama iaitu mutualisme. Mutualisme ialah interaksi yang memberi manfaat kepada kedua-dua organisma. Maksudnya, dua-dua organisma itu win-win situation. Dua-dua pun dapat untung. Bagai contoh, kita lihat gambar yang pertama. Rama-rama dengan bunga. Rama-rama dapat madu daripada bunga. Itu untungnya rama-rama ini.
Macam mana dengan bunga? Bunga pun dapat keuntungan. Apakah keuntungannya? Ramah-ramah akan membantu pendemungaan bagi bunga itu. So, dua-dua dapat manfaat interaksi ini. Kita panggil sebagai mutualisme. Okey, cikgu harap semua faham ya. Cikgu, ada murid kita pun ada cakap yang sama. Dia memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Samalah kan Cikgu Teh kan? Ya, dua-dua pihak dapat keuntungan. Okey, baik, bagus ya. Baik, jadi kita tonton lagi satu video yang menggambarkan interaksi mutualisme. Okey, apa yang anda dapati daripada video ini? Siapa nak sharekan? Nak kongsikan? Okey, daripada video ini ada apa? Kerbau, okey? Dan juga burung tuin kan? Okey, baik, burung tuin itu dia mendapat makanan daripada kerbau dengan memakan kutu di badan kerbau itu. Keuntungan pada burung kutuin itu ialah dia pergi kerbau, badan dia, dia pergi makan kutu. Okey. Jadi di sini kerbau pun ada dapat keuntungan. Di mana kerbau badan dia bebas daripada kutu. Jadi kerbau, burung kutuin, dua-dua pihak dapat kebaikan, dapat keuntungan. Maka interaksi ini kita panggil sebagai mutualisme. Okey, Cikgu Teh, ada murid kita berkongsi dengan kita untuk mutualisme. Okay. Mutualisme ejaan dia ada dua U, betul kan? Mutualisme. Jadi dia cakap kalau dua U maksudnya dua-dua untung. Mungkin itu cara untuk dia ingat. Kalau dua U kita sama dengan dua-dua untung. Dari siapa tadi yang saya pun tak ingat? Aina Syazana. Bagus ya. Yeah. Terima kasih kepada adik Aina. Ada ramai juga lah yang cakap yang gambar tadi tu burung dengan kerbau. Samalah macam yang Cik Teh cerita tadi. Kedua-duanya dapat keuntungan. Jadi kedua-dua dapat keuntungan, maka interaksi ini kita panggil sebagai mutualisme. Bagus ya. Okey. Baik. Pelajar kita pandai ya perkongsian. Okey. Baik. Lepas itu cikgu lanjutkan lagi dengan interaksi yang kedua. Dia juga merupakan simbiosis. Baik. Interaksi ini ialah komensalisme. Apa yang berlaku pada interaksi ini? Interaksi ini memberi manfaat kepada salah satu organisme. Salah satu saja ya. Tetapi tidak memberi kemudaratan kepada organisme yang satu lagi. Maksudnya yang satu lagi tiada kesan langsung. Dia tak dapat manfaat apa-apa. Dia tak dapat untung. Tapi dia pun tak dapat rugi. Maksudnya tak ada efek, tak ada kesan pada satu pihak. Hanya satu pihak saja yang dapat untung. Okey, bagai contohnya. Yang ini. Okey, apa ni gambar yang kedua? Apa yang anda perhatikan dekat gambar kedua? Gambar kedua. Okay, ada murid kita, Fatima Nurdalisha, dia cakap gambar... saya rasa yang pertama ni gambar pokok orkid dan pokok perumah macam silap sikit kan? Pokok orkid ke ni? Bukan kan? Tapi bukan. Yang kedua tu, kalau gambar yang pertama tadi ikan U dan ikan remora.
Bagus. Okay. Ha, nanti cikgu mengapa tak sebut tentang gambar pertama? Kerana nanti cikgu nak tunjukkan video berkaitan dengan gambar pertama ya. Jadi gambar kedua, ini apa? Ini bukan orkid. Ini adalah paku tanduk rusak. Paku pakis, iaitu paku tanduk rusak lah. Ha, cikgu bagi nama spesifik untuk dia. Okey. Dia selalunya tumpang di pokok besar. Biasanya pokok tinggi. Mengapa? Sebab dia nak dapat apa? Untuk proses fotosintesis, dia kena tempat tinggi sebab dia rendah kan? Jadi dia kena tumpang dekat pokok yang besar dan tinggi. Kerana pakis ini dia nak dapatkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Jadi apa yang berlaku kepada pokok besar itu? Adakah pokok besar itu akan sakit ataupun tumpang? Tak ada kan? Jadi pokok besar itu tiada manfaat dan juga tiada kerugian. Maka interaksi ini kita panggil sebagai commensalisme. Baik, kita lihat ya video yang menggambarkan ikan jelung ini. Okey, dengan remora. Okey, baik. Cikgu hentikan di sini sebab nanti video seterusnya mengisahkan satu interaksi, tapi cikgu tak tahu interaksi apa. Cikgu nak tanya pelajar semua. Okey, baik. Ini yang tadi adik siapa yang bagi tahu ikan jelung dengan ikan remora. Bagus. Ikan remora bertindak sebagai komenser. Okey, jadi komenser ialah pihak yang mendapat keuntungan. Okey, dia akan melekat pada badan ikan jerung ini. Mengapa? Sebab dia nak dapat makanan daripada sepihan ikan jerung. Okey, jadi ikan jerung itu dapat manfaat ke? Tak. Ikan remora tak bagi dia apa-apa manfaat. Tapi ikan remora dapat makanan daripada ikan jerung. Tapi dia tak cederakan, tak bahayakan ikan jerung itu. Okey, baik. Cikgu harap anda faham ya. Baik, kita lihat satu lagi interaksi. Nanti anda bagi tahu jawapan kepada cikgu. Okey, tadi antara organisma, dua organisma kan? Apa organisma yang ditunjukkan dalam video tadi? Ikan badut. Nemo kan? Ikan badut. Ikan badut kan? Nemo kan? Yang Nemo. Selalu mereka tahu. Ya, Nemo kan? Ya, kalau tengok movie kan? Movie kartun itu. Cikgu harap anda semua tonton video ini ya. Nemo kan? Okay, finding Nemo, finding Dory. Clownfish atau English kita panggil clownfish pun boleh. Lagi satu bulan. Okay, sekarang cikgu nak tanya soalan kepada anak murid kita. Cikgu sudah bincangkan dua jenis interaksi, iaitu interaksi mutualisme dengan commensalisme. Jadi pada pandangan adik-adik semua, hubungan atau interaksi antara bulan dengan Nemo atau ikan badut ini merupakan commensalisme ataupun mutualisme. Okey. Kita tunggu jawapan daripada adik kita ya. Cuba kamu
cuba kamu type. Ada yang jawab ni, Nimo tu mutualisme daripada Ahmad Izzuddin. Okay. Lepas tu Sweetie Pie cakap yang clownfish dengan si Animon tu, si Animon tu apa eh? Buran eh? Siapa? Mutualisme. Okay, okay. Okay, mutualisme. Okay, so ada yang jawab mutualisme. And then ada yang cakap parasitisme pun ada. Parasitisme. Cikgu belum bincang lagi dia sudah advance. Ya. Tapi ramai yang jawab mutualisme. Okay. Bagus ya. Dan tanya kepada sesiapa yang jawab dengan jawapan mutualisme. Kalau jawapan salah, cikgu pun ucap tanya kerana berani cuba kan. Okay. Baik, jawapannya ialah mutualisme kerana bulan itu melindungi ikan badut. Dia memberi perlindungan kepada clownfish itu daripada pemangsa. Dan clownfish atau ikan badut itu dapat membersihkan bulan. Ia memberi nutrient, iaitu makanan kepada bulan. Jadi kedua-dua pihak itu dapat keuntungan. Maka ia adalah mutualisme. Okey. Baik. Yang parasitisme. Tadi ada adik nama siapa cikgu lupa bagi tahu interaksi parasitisme. Apa itu interaksi parasitisme? Parasit. Ya, parasit itu apa ni? Parasit. Okey. Parasit, kalau anda tengok movie Alien kan? Alien kebanyakannya parasit. Alien itu dia tumpang sesuatu badan, lepas itu dia membudalakan atau membahayakan peluma itu kan? Itu parasit, tapi dia sendiri untung. So interaksi ini macam pentingkan diri. Interaksi yang menguntungkan satu organisma saja, tetapi dia memudaratkan satu organisma yang satu lagi. Okey? Cikgu harap anda faham ya. Baik. Kita saksikan lagi video yang menunjukkan interaksi parasitisme ini. Geli ya. Ini dalam perut kita ke Kak Yang? Scary you. Wah, itu kutu ke? Belum pucuk lagi kutu. Best lah hari ni kan. Cikgu banyak video. Kita pun suka. Tapi slide dia memang kecil kan kat kita. Ya memang macam ini. Tak tahu macam mana sekarang, mungkin saya tak tahu setting kot. Harap student nampak ya. Nampak ya student semua. Nampak. Nampak kan? Okay. Baik, ini interaksi apa? Geri ya tadi. Ada cacing pita dan juga kutu rambut. Okey, baik. Kita lihat mengapa interaksi ini kita panggil sebagai parasitisme. Parasit. Bagai contoh ni ya, yang tadi fenomena yang pertama iaitu cacing pita. Cacing pita merupakan parasit yang selalunya hidup dekat usus manusia. Usus manusia menjadi peluma. Okey. Jadi cacing pita ini dia akan serap nutrient daripada manusia. Jadi manusia dapat kelugian kan? Di mana manusia akan hilang nutrient. Yang dapat untung ialah cacing pita. Dan yang kedua, fenomena yang kedua ialah kutu rambut. Kutu itu dia hinggap dekat rambut. Kepala kita menjadi peluma. Dia hisap darah. So, kutu dapat untung, dia dapat darah. Tapi kita manusia, dia hinggap di sini rambut. Kepala kita dia hisap darah, kita kekurangan darah. Itulah parasit.
dia menguntungkan satu pihak sahaja. Gatal cikgu lah. Cikgu tu gatal kepala. Gatal lah. Ya. Okay. So cikgu harap semua faham apa itu parasitisme. Okay. Baik. Kita lihat lagi. Mangsa dan pemangsa. Okay. Apakah interaksi ini? Tadi yang cikgu sebut tiga jenis interaksi ini, semuanya dalam simbiosis. Iaitu simbiosis terdiri daripada mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Yang ini interaksi seterusnya ialah mangsa dan pemangsa. Interaksi ini melibatkan satu organisme yang makan organisme lain. Okey, cikgu tunjuk lagi video ya, yang menunjukkan interaksi mangsa dan pemangsa. Okey. Jadi dari video sangat jelas ni siapa merupakan mangsa, siapa merupakan pemangsa. Pemangsa ialah yang makan. Okey. Yang mangsa itu ialah dimakan. Okey. Kalau kita lihat pemangsa biasanya saiz lebih besar dan dia mempunyai taring yang tajam macam buaya, harimau. Okey, yang jadi mangsa itu selalunya adalah badan lebih kecil, saiz lebih kecil. Okey, so ini saya rasa tak ada masalah kot. Baik, lepas itu interaksi yang seterusnya ialah persaingan. Okey, baik, persaingan antara haiwan dan juga tumbuhan. Okey, haiwan pun ada persaingan. Tumbuhan juga ada persaingan. Haiwan dan tumbuhan bersaing untuk keperluan hidup yang sama. Seperti apa? Makanan. Kalau untuk tumbuhan, mungkin mereka perlukan ruang yang lebih besar. Okey. Dan juga ada juga pasangan untuk membiak pasangan. Jadi kita lihat persaingan antara tumbuhan untuk mendapatkan cahaya matahari. Okey. Dan juga persaingan wujud juga bagi haiwan untuk mendapatkan pasangan. Baik, kita lihat lagi video yang menunjukkan interaksi persaingan. Ini persaingan untuk makanan. Okey, sangat jelas kan persaingan. Okey, cikgu tak cari video yang persaingan untuk pasangan untuk membiak. Lain kali cikgu. Okey. Lain kali cikgu okay. Kali ini cikgu tunjuk bersaing untuk makanan saja. Okey. Baik, jadi cikgu sudah cover berapa jenis interaksi kan? Okey, inilah detiknya. Cikgu nak uji uji pemahaman daripada anda. Cikgu nak test, nak uji sama ada beli perhatian atau tidak. Jadi nanti soalan dipaparkan,
pelajar hanya tulis jawapan dalam ruangan chat ya. Okey, baik kita pergi ke soalan pertama ya. Semua bersedia? Interaksi yang menguntungkan satu organisma sahaja dan memudaratkan organisma lain. Ya, mana satu? A, B, A, B atau C? Senang sikit, tak payah tulis panjang. A, B atau C? A, mutualisme. B, parasitisme. C, mangsa pemangsa. Lihat soalan betul-betul ya. Untungkan satu organisma sahaja dan mudaratkan organisma ramai yang lain. Ramai jawab B, Cikgu T. B, parasitisme. Okey, baik. Kita lihat jawapan. Jawapan ini. Oh, Cikgu Liana. Tak apa. Okey, baik. Kita lihat jawapan dia. Jawapannya ialah parasitisme. Cikgu bagi jawapan. Jawapan yang betul parasitisme. Okey, ini soalan yang kedua. Interaksi antara ikan jelung dan ikan remora ialah interaksi mana satu? Cikgu bagi soalan berkaitan dengan video tadi. Ikan jelung dan ikan remora ialah dia orang jawab komensalisme, betul ke? B. Ya, betul. Jawapannya ialah komensalisme. Okey, baik. Kita lihat lagi untuk soalan ketiga. Apakah jenis interaksi yang diwakili oleh organisma dalam raja? Apa ini ya? Ini gambar apa? Rafflesia kan? Cikgu kan munga rafflesia itu kan? Okey, apakah interaksi dia? Ada ya, jawab parasit. Okey, parasitisme. Ya, parasitisme. Betul. Semua jawab parasitisme ya. Ada juga jawab B ni. B. Jawab B. B ialah parasitisme. Komensalisme ada juga jawab. Komensalisme. Okey. Baik. Yang ini jawapannya ialah parasitisme. Okey, kerana bunga rafflesia itu dia akan ambil nutrien daripada pokok. Jadi dia merupakan parasit. Jadi pokok itu dia tak dapat untung. Tapi merugikan kerana dia kehilangan nutrien. Okey, so parasitisme. Baik, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Apakah jenis interaksi bagi organisma tersebut? Okey, zebra dengan harimau kan? Okey, ini senang. Ada jawab C, ramai jawab C ya. Ya, betul. Jawapan dia. Ya, mangsa. Kenapa Aisyah jawab A? Ada jawab A ada juga ni. Sebab cikgu tadi ada sebut mangsa pemangsa kerana makan kan? Jadi jawapannya patutnya ialah C. Jawapannya betul. Okey, ramai ya. Tahniah. Ya, tahniah ya. Bagi adik yang kalau yang salah ada jawab tak masih apa. Pun masih. Ya. Okey. Baik. Kita lihat lagi. Baik. Simbiosis terdiri daripada mutualisme, parasitisme dan komensalisme. Betul atau salah? Ini senang kan? Dah ada jawapan?
Orang mana jawab betul, Cikgu Teh? Ya, jawapannya ya, betul. Ha, Cikgu sudah tekankan dia dibagikan kepada tiga jenis bagi simbiosis. Okey, bagus ya. Tanya kepada semua pelajar yang menjawab tadi ya. Baik. Kita sudah kaji tentang interaksi antara organisma. Kali ini kita nak lihat satu kaedah. Kaedah di mana kita panggil sebagai kaedah biologi untuk mengawal populasi haiwan perosak. Kena perhatikan di sini, haiwan perosak. Kalau ada seseorang pekebun ke atau tanaman dia selalu dimakan oleh tikus. Jadi kalau kita pilih tak mau guna ubat atau pelacun, maka kita boleh guna kaedah ini, iaitu kita panggil sebagai kawalan biologi. Jadi kawalan biologi adalah satu kaedah biologi bagi mengawal populasi haiwan perosak secara semula jadi menggunakan interaksi apa? Mangsa pemangsa. Bagai contohnya, ini burung hantu, dia makan tikus kan? Ini memang sifat semula jadi. Dan interaksi ini memang adalah mangsa pemangsa. Jadi peladang, kalau dia nak kontrol, dia punya dia tak boleh tahan. Biji kelapa sawit dia selalu dimakan oleh tikus. Dia tak mau guna racun perosak. Dia tak mau guna racun untuk matikan tikus. Maka dia akan belah pemangsa tikus itu, iaitu burung hantu, untuk makan tikus bagi populasi tikus itu kurang, kurangkan bilangan tikus. Lepas itu ada juga pemangsa yang digunakan akan memakan mangsa, iaitu haiwan perosak. Mai cikgu tunjuk lagi video. Okey, kita saksikan bersama kawalan biologi ini. Ini yang cikgu terangkan tadi kan? Tikus dengan burung hantu. Okay. Tikus tu makan padi ke? Padi. Tikus apa-apa pun makan sebenarnya kan? Okay. Tapi yang ini kebanyakan dia dekat negara luar kan? Dia pun apa khasnya yang ladang kelapa sawit. Mereka boleh belak burung hantu. Kalau tak ada burung hantu, mereka boleh belah ular. Jadi dekat ladang kelapa sawit sebenarnya banyaknya ular. Tapi ular itu bukan dia datang sendiri. Sebenarnya dia adalah peladang itu, dia belah supaya dia mau ular itu makan tikus. Sebab tikus itu jahat. Makan padi dia. Dia guna kaedah ini untuk kontrol bilangan tikus. Okey, jadi burung hantu dipelihara di ladang kelapa sawit untuk menjadi pemangsa kepada tikus-tikus yang makan buah kelapa sawit. Di sini Malaysia jarang sikit lah nak belah burung hantu kan. Biar Malaysia kebanyakannya mereka belah ular. Okey. Ya ke ular. Jadi jangan dekat dengan ladang kelapa sawit. Ladang kelapa sawit banyaknya ular. Okey. Baik. Kita lihat lagi siapa rumah kalau dekat dengan ladang kelapa sawit, biasanya penduduk rumah dia akan sediakan sulfur. Dia akan taburkan sulfur di sekeliling rumah dia. Oh. Kerana dia dekat dengan ladang kelapa sawit kan? Okey. Baik, kita lihat. Ini pun salah satu contoh untuk kawalan biologi.
di mana kumbang kura-kura dia digunakan untuk mengawal populasi afik, yang makan dan memusnahkan daun pokok rimau. Tengok dia guna binatang pemangsa itu untuk kontrol bilangan mangsa. Itulah kita panggil sebagai kawalan biologi. Cikgu Tia, ada pelajar tanya ni, dia kata haras. Populasi itu apa cikgu? Populasi. Okey, populasi maksudnya bilangan kan? Bilangan. Bilangan. Kalau cikgu sebut tentang populasi, I rasa typo kan? Populasi. Populasi afik maksudnya bilangan afik. Binatang afik. Bilangan. Okey. Baik. Kita lihat lagi. Ini. Itik. Itik pun digunakan sebagai pemangsa di sawah padi. Untuk apa? Dekat sawah padi, mereka belah itik. Sebab dekat sawah padi, banyak siput babi yang selalu makan daun padi. Jadi mereka belah itik supaya itik itu makan siput babi. Okey? Itu gondang sama dengan siput babi. Dekat selat ya, ini, sama. Siput babi. Sama eh? Ya, sama saja. Ya, okey? Baik, lepas itu kita lihat slide yang seterusnya. Ini ikan gapi. Okey. Ikan gapi selalu dipelihara di dalam kolam. Okey, tak kira kolam manalah. Dekat rumah pun ataupun taman anda atau luar longkang. Longkang pun banyaknya ikan gapi. Ikan gapi itu dipelihara kerana dia nak ikan gapi ini boleh makan jentik-jentik. Minta saya mohon ya semua pelajar fokus dekat Cikgu Tim mengajar ya. Jangan nak cek yang benda-benda yang lain-lain. Okay. Ada pelajar yang cek lain-lain ke? Nanti kan tak dengar Cikgu Tim cakap apa. Ya, nanti kita ada quiz lagi, ada soalan lagi, tak reti jawab pula. Kan? Okey. Baik. Kita lihat lagi. Kuis lagi. Cikgu nak habislah kelas. Tapi sebelum itu, cikgu nak buat satu kesimpulan berkaitan dengan kawalan biologi ini. Kawalan biologi ini, lebih mesra kepada alam. Mengapa dia lebih mesra kepada alam? Siapa tahu ke? Mengapa ada racun perosak tak mahu guna? Kita guna lagi pemangsa. Jadi, mengapa? Sebab kita nak mesra alam. Kawalan biologi lebih mesra alam kerana ia tidak menggunakan pestisid ataupun bahan kimia. Dan yang kedua, bahan kimia mahal kan? Dan kuantiti kena guna banyak. Lebih-lebih lagi akan menjejaskan kesihatan manusia. Jadi ramainya peladang mereka pilih kaedah kawalan biologi. Tetapi, kaedah ini pun ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Kaedah ini ambil masa yang lebih lama untuk menunjukkan kesan dia. Kalau racun, sekejap saja dia termakan, racun itu terus mati. Tetapi kawalan biologi itu perlukan sikit masa supaya pemangsa itu dapat mangsa dia baru dia makan. Kalau sudah kenyang, dia kena tunggu hari kedua kan. Lepas itu keseimbangan ekosistem mungkin akan terganggu juga. Mengapa akan terganggu? Inilah saya perlukan pelajar semua fikir, tulis. Mengapa cikgu cakap kalau guna kawalan biologi kaedah ini boleh mengganggu ekosistem kita? Cuba cikgu bagi masa untuk pelajar fikir. Mengapa cikgu cakap tadi cakap mesra alam tetapi
Cikgu pun cakap ekosistem kita akan terjejas. Okey. Kita tunggu ya jawapan daripada pelajar. Ada penjawaban sebab tidak menyebabkan kesan yang buruk kepada alam sekitar akibat penggunaan bahan kimia. Cikgu T. Mama Khairul ni. Okey. Ini adalah kebaikan guna kawalan biologi. Tetapi soalan cikgu. Okey, dengar baik-baik ya soalan cikgu. Dengar baik-baik. Ya, cikgu bagi tahu kawalan biologi ini boleh menjejaskan keseimbangan ekosistem. Mengapa? Macam mana dia menjejaskan ekosistem? Okey, cikgu bagi masa. Baik, belajar fikir. Ini soalan kebat ini. Tadi cakap puji-puji kaedah kawalan bagus ni. Adik Aras ni cakap berlaku ketidakseimbangan rantaian makanan. Sebab nanti burung hantu dominasi. Tidak berlaku tidak keseimbangan rantaian makanan. Boleh ke Cikgu Teh nak terima? Kalau macam ini, kita fikir kalau burung hantu itu makin banyak tikus makin kecil, makin sikit kan? Boleh juga lah menjadi ketidakseimbangan lah pada ekosistem. Tapi ada lagi jalannya macam mana? Ada satu ni Mama Khairul ni dia cakap ekosistem akan terganggu kerana pemangsa lebih banyak dari mangsa. Okay? Lalu menyebabkan kekurangan tikus. Habitat tu akan menyebabkan pupus lah. Tapi kita memang motif tujuannya adalah untuk kurangkan bilangan tikus kan? Kalau bilangan tikus itu kurang, maksudnya berjaya lah. Kawalan biologi ini kan? Tapi dia pun akan menyebabkan ketidakseimbangan dari segi ekosistem dia kerana mungkin dalam satu ekosistem itu tak wujud binatang ini. Tetapi kita paksa masukkan binatang ini ke dalam ekosistem itu. Maka akan menyebabkan ketidakseimbangan. Rumuskan lagi ya. Keseimbangan ekosistem mungkin terganggu kerana spesies baru diperkenalkan ke dalam ekosistem tersebut. Okey? Boleh? Pelajar semua? Tapi pelajar kita memang hebatlah. Mereka boleh kaitkan. Ini soalan kebat. Okey, bagus. Kalau macam cikgu, bila tikus kurang, ada berlaku persaingan ke antara burung hantu? Ya, memang. Akan jadi persaingan. Ya, mereka lebut makanan. Sebab, ya, kerana burung hantu itu kan mempunyai keperluan yang sama. Apabila keperluan itu ada limit kan, tak cukup kan, maka mereka akan bersaing untuk dapat makanan. Bagus ah. So, daripada asalnya mangsa pemangsa interaksi itu akhirnya jadi persaingan. Persaingan dia ada dua jenis ya. Satunya kita panggil intraspecies. Satunya interspecies. Intraspecies ialah berlaku persaingan yang berlaku pada spesies yang sama. Okey, interspecies ialah persaingan yang berlaku pada spesies yang berbeza. Okey, nanti soalan ada ya. Anda buat catatan sikit ya. Ada dua jenis persaingan. Catat. Ada lagi soalan daripada pelajar? Tak ada ya. Cikgu teruskan. Saya teruskan ya. Cikgu teruskan dengan soalan kuis lagi ya. Semua bersedia. Soalan yang pertama. Apakah kawalan biologi? A. Kaedah menggunakan organisme untuk mengulangkan haiwan perosak. B. Kaedah menggunakan subjek biologi untuk mengulangkan haiwan terancam. C. Kaedah menggunakan alatan moden untuk membunuh haiwan perosak.
Mana satu, A, B atau C? Ramai jawab A lah, Cikgu T. Ya, bagus. Jawapannya memang A. Kaedah menggunakan organisma untuk menghilangkan haiwan perosak. Ya, bagus. Jawapannya ialah A. Okey, baik. Kita lihat lagi soalan seterusnya. Apakah fungsi membelah ikan guppy? A, ikan guppy boleh dijual semula dengan harga yang mahal. Mana jual ni? B, ikan guppy akan memakan jentik-jentik dalam kolam. C, ikan guppy akan menghalau. Wah, ini roh jahat dari rumah. Okay. Baik, kita tunggu jawapan. Ramai jawab B je, Guti. Ya, ikan guppy akan memakan jentik-jentik dalam kolam. Ya, bagus. Dia ramai pilih ikan guppy ni, Cikgu T. Ya, bukan halau roh jahat ya. Okey, baik. Yang si roh jahat ya. Jawapan dia kelakar kan. Ya, baik. Kita pergi soalan yang seterusnya. Apakah kebaikan kawalan biologi? Kebaikan A, kesannya lambat berbanding racun perosak. B, tidak mencemarkan alam sekitar. C, tidak memusnahkan perosak dengan sepenuhnya. D, tidak menjejaskan kesehatan manusia. Mana satu? Ada jawab B, ada jawab B. Nombor empat kan, Cikgu T? Aha. Nombor empat kan, soalan nombor empat. Sebenarnya kalau kita perhatikan, mungkin jawapan boleh lebih satu kan? Oh, ada tapi ada pelajar jawab, ada dua ni. Mana Bagus. Jawapan yang jawab dua itu, pelajar yang jawab dua itu apakah jawapannya? D dan B dia jawab. Bagus. D dan ada jawab tiga pun. Tiga betul ke tak, Cikgu T? Tiga. Tiga mana BCD. Satu? BCD dia jawab. Di Afghan ni BCD ni. Okey, baik. Tidak mencuma anak ya, jawapannya hanya B dan D saja. Mengapa Cikgu B dan D salah C? Mengapa C salah? Kerana, tengok di sini. Tidak memusnahkan perosak dengan sepenuhnya. Memanglah kita nak musnahkan perosak itu kan? Kalau dia nyanyi hidup itu lagi kejam kan? Jadi, cikgu rasa jawapan yang paling sesuai adalah B dan D. Okey? Ya, baik. Sabar ya. Ramai yang jawab B dan D ya. Okey. Baik, cikgu rasa ini sahaja daripada saya. Okey, berkaitan dengan topik interaksi antara organisma. Okey, so terima kasih ya atas perkongsian Cikgu T tadi. Okey, itu sajalah untuk perkongsian Cikgu T. Jadi semoga semua bermanfaat lah untuk hari ini. Memang best lah Cikgu T kan. Seronok, banyak video Cikgu T pandai cari kan. Sebenarnya kalau pelajar Cikgu Arman dapat baby. Okey, jadi tanya diucapkan kepada semua yang setia bersama dengan kita pada malam ini. Okey, sekarang sebelum Lin CJ kita beri kan, kita tengok siapa yang belum subscribe lagi channel Cikgu T ya. Cuba tekan tengok, tutup ruangan komen dulu tu. Lepas tu kita buka ruangan yang ada butang merah. Kita tekan dulu, lepas tu taip dan. Mungkin ada pelajar yang sentiasa ada tu, tak jangan tekan ya. Yang sentiasa dengan kami tu memang dah mungkin dah sub lah. Yang belum, yang baru ada ke? Amir lagi. Tekan dulu.
Tanda sokongan, terima kasih pada cikgu-cikgu malam ni. Ramai tu kat konti. Okey. Ada lagi yang belum tekan? Okey, so kita ada nak sampaikan apa Cikgu Hani kalau ada nak bagi link apa, link untuk kuis lah. Okey, link untuk kuis. Apa, kuis untuk cari ikon didik kan? Okey, terima kasih Cikgu Izam. Cik main potong je Cikgu Hani ni kan? Okey, okay, so. Kita baru nak bagi peluang seorang-seorang cakap. Tak apa, tak apa. Cikgu Hani dulu pun boleh, tak ada masalah. Okey, so Cikgu Hani cakap dulu ya. Alright, sebelum terlupa. Baiklah. So, anak-anak sekalian, anak-anak hebat. Okey, sentiasa menyokong Sains PT3 di Akademi YouTuber, Pusat Tuisyen Percuma, bermula percuma selamanya percuma. Okey, so seperti yang anda lihat di bahagian komen, cikgu sudah paste link untuk soalan minggu ini minggu kedua. Okey, macam ni. Minggu dua soalan minggu dua untuk hari ini. Okey, apa saja disampaikan oleh Cikgu Teh malam ini termasuk dalam kuis minggu dua. So, kamu semua berpeluang untuk menjawab. Okey, tekan sahaja link itu, kamu jawab kuis itu. Okey, so kamu jawab sampai kamu dapat markah penuh. Cuba banyak kali pun boleh tau. Cuba berjaya sampai kamu dapat penuh eh. So kita ada 5 kali. So hari ni dah minggu kedua. Okay, so jangan lupa jawab quiz dengan betul. Okay, so teruskan menyokong teruskan menyokong Ayu eh. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Teh tau. Cikgu Teh. Okay, itu saja daripada saya. Kita ada Cikgu Liana di sebelah saya tu. Okey, Cikgu Liana lama dah tak bersiaran. Cikgu Liana boleh cakap sepatah dua kata. Okey, hai. Assalamualaikum semua. Anak-anak didik tuition percuma dari IU. Okey, tahniah kepada Cikgu Teh. Penuh bersemangat, menarik. Saya sendiri tertarik dengan quizzes, dengan video, dengan gambar-gambar. Okey, sangat berpuas diri sebab dapat pengusian daripada dapat kongsian daripada Cikgu Teh yang sangat dedicated ni. Teruskan bersama dengan Ayu. Okay, dan sebagaimana yang KP Sains P3 kami, Cikgu Hani cakap tadi, okay, boleh terus mencuba soalan yang diberikan tu dalam misi untuk menjadi ikon e-didik junior. Okay, good luck untuk semua. Okay, so Cikgu Pe ada nak cakap tak malam ni? Cikgu Chong kan? Cikgu Chong, sorry. Saya Cikgu Chong. Okay. Apa cikgu? Okay, anak-anak semua, okay, hari malam ni anda semua sangat bertuah sebab dapat mengikuti pelajaran yang sangat-sangat interesting daripada Cikgu Teh. Ada banyak video dan juga ada quizzes, live quizzes. Jadi saya harap okay, murid-murid telah belajar sesuatu yang interesting daripada malam ini. Jangan lupa sertailah pencarian ikon e-didik okay, dengan menjawab soalan-soalan yang telah diberikan dalam link tadi. Okay? Dan saya berharap murid-murid semua akan terus menyokong guru-guru sains PT3 ini dengan menonton video dan juga share video-video menarik dan banyak membantu ya kepada kawan-kawan anda yang belum tahu tentang video-video ini. Okay? Jadi video ini semua free untuk semua supaya anda dapat kami dapat mengkongsikan banyak pengajaran kepada anda semua. Jadi harap boleh share dan jangan lupa subscribe dan like video-video. Okay, dan sokong cikgu-cikgu di Sains PT3 ini. Okay, so jumpa lagi minggu depan. Okay, okay, terima kasih daripada saya. Okay, Cikgu Arma ada nak cakap. Okay, sila. Dari saya tak ada apa kot. Kita jumpa minggu depan lah ya. Cikgu rumah minggu depan kan. Okay, ya, itu sajalah. Cikgu Tia ada nak pesan? Ada? Tak ada? Tak. Tentang link CJ itu. CJ kan? Dah kita dah paste lah. Okay, link CJ telah diberi di ruangan chat. Okay, so dia punya password dia kan. Password dia macam biasa. #kelasayuedidik huruf besar semuanya.
Okey, dia expired setengah jam. Lepas tu tak ada boleh dah tekan. Menggunakan email EDD sahaja. Email lain MOE ke apa tak boleh. Okey, kelas seterusnya untuk subjek sains ni pada minggu hadapan ya. Kalau nak tambah tu boleh tu Cikgu Hani tu nak tambah lagi. Dengan rancak ni PDPR ni. Rasa saya okay. Pun nak line juga. Dialu-alukan okay. Siapa yang nak line boleh je. Boleh. Anak murid sentiasa ada ni. Betul tak semua pelajar ada. Okay, so untuk seterusnya banyak lagi kelas live IU. Okay, sila layari www.academy.youtuber.com untuk dapat kelas info, apa, info kelas tuition percuma. Okay, so jangan lupa sebelum ni semua pergi kat channel cikgu yang ada kat continue votes. Pergi kat channel cikgu-cikgu ni boleh subscribe. Lepas tu cikgu Hani pun ada kot link lama tak bagi untuk vote cikgu. Cikgu-cikgu kat portal kan boleh vote juga. Boleh subscribe. Okay, jangan, jom kongsikan portal Ayu ni kepada rakan-rakan yang lain ya, yang baru tingkat atas satu pun mungkin baru masuk juga kan. Ada adik-adik tu bagi tahulah ada kelas tuisi Ayu ni. Untuk tingkat atas satu tu boleh masuk dah kelas tingkatan PT3 ni kan. Ulang kaji dulu. Okay. So semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Okay, bermula percuma selamanya percuma. Betul tak Cikgu Arma? Okay, insyaAllah. So yang baik datangnya dari Allah dan sebarang kekurangan datang dari kelemahan kami sendiri. Boleh pantun ke Cikgu Hani? Pantun lama ni tapi. Okay, bunga dedap di atas para anak dusung pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusung, maaf dipinta. Okay, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi di minggu hadapan. Okay, bye-bye. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.